Nama-nama pemain timnas yang akan membela timnas Indonesia dalam uji coba melawan timnas Islandia telah dirilis PSSI. Diproyeksikan sebagai bagian persiapan timnas U23 untuk Asian Games, namun skuad kali ini justru gabungan timnas U23 dan timnas senior. Terdapat 7 pemain senior yang dimasukkan, yaitu Andri Tani Ardiasha di posisi penjaga gawang, Fahrudin Arianto dan Victor Igbonevo di lini belakang, Bayu Pradana dan Andik Firmansyah di lini tengah, serta Boa Solosa dan Lerby Eliandri di posisi penyerang. Khusus bagi Victor Igbonevo, ini adalah kali pertama bek naturalisasi dipanggil membela timnas asuhan Lui Mia. Sejak berkarir di Liga Thailand tahun 2015 hingga akhir 2017, pemain berusia 32 tahun ini tidak pernah tersorot pelatih tim nasional. Terakhir kali Igbonevo memakai jersey timnas adalah pada 30 Maret 2015 ketika laga persahabatan Indonesia versus Myanmar. Nama lain yang menjadi sorotan adalah Egy Maulana Fikri. Selangkah lagi bermain di Eropa, Egy masih belum mendapat tempat utama di timnas U23 dan kerap masuk dari bangku cadangan. Laga ini bisa menjadi panggung bagi pemain berusia 17 tahun untuk menunjukkan kemampuannya sebelum karirnya di Eropa.